Aku sudah mandi, sekarang tinggal pergi. Lu ngapain di sini? Orang udah disuruh istirahat di kamar aja, katanya lu sakit enggak bisa ngapa-ngapain. Bawel banget sih abang tuh. Si Mimin itu mah, emang apa? Dia yang kerja jadinya. Lu kan sakit. Emang bener ya? Tuh perempuan kagak jelas asal-usulnya. Tau-tau jogrok aja gitu di mari. Aneh banget, mencurigakan. Lu mah curigaan aja bawaannya. Kan Butari udah ngomong, jangan suzon. Yeah. Lu harus positif thinking dong. Thinking, abang. Ya itulah. Lu jealous ya? Takutan lo gue demen sama dia kali, ya kan? Abang tuh ya. Amit-amit bang, 7 turunan 8 tanjakan. Jelas sama yang begituan. Ada juga kecian Leli, montokan Leli. Atau jangan-jangan emang abang punya niat ya buat godain si Mimin itu, gitu? Berisik lu ya. Ntar kedengeran sama Butari dipikir beneran lagi. Lu tenang aja. Gua kagak suka sama perempuan tipis. Bener-bener yang membel ya bang. Gua mau manasin mobil dulu. Ntar Butari udah mau pergi lagi. Bener. Ntar manasin mobil, lirik-lirik lagi. Nah, udah sana. Kalau dia lewat, suka-suka mate gue mau ngelirik mana kayak. Feeling perempuan itu bang, tajam. Awas aja. Pokoknya Leli bakal perhatiin tuh perempuan. Leli gak bisa dipermainin. Curigakan banget sih. Indah. Min, anak-anak mana? Masih ganti baju, Bu. Oh, iya. Oke.